acara putar-putar kali ini, dan siang ini saya berada di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. Saya dengar di sini ada kegiatan produktif, ada pemuda, sekelompok pemuda. Nanti kita tanya-tanya kegiatannya, katanya sih produksi kopi, dan kopinya sudah dikonsumsi oleh banyak orang. Dan ini cukup menarik sekali karena melibatkan banyak pemuda di sini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita cari. Sangat luar biasa, bagus, tidak kalah, dan sangat layak jual. Nah, melihat potensi di alam sana mencapai puluhan. Bisa, kayak ini nih tempatnya. Wah, kecil ya tapi. Tapi kebetulan lagi ramai nih, lagi ada kegiatan apa ya? Oke deh, kita tanya-tanya aja langsung, siapa tahu kita dapat banyak informasi karena kita lagi kumpul ya. Assalamualaikum. Waduh, lagi kumpul ya Pak ya? Iya Pak. Bapak Punten, ini tempat produksi kopi yang Desa Wates Jaya? Betul Pak. Oh, ini lagi kumpul-kumpul ngobrol-ngobrol lagi ngapain ya Pak? Ya, kita ada kunjungan Pak. Oh. Ada produsen kita ini kan kebetulan letaknya ada di desa kami, Desa Wates Jaya. Ya kita melihat potensi ini ya sangat. Ya, dan memang Punten, ini, Bapak ya. Bapak siapa? Saya dari Desa Wates Jaya mewakili Pak Kades. Saya sekdesnya Pak. Bapak sekdes iya. Wates Jaya. Kalau iya. Bapak Punten Pak? Saya sekretaris kecamatan Pak Asep. Sekretaris kecamatan. Nah, kalau Akang ini? Saya koordinator kopinya Pak, orang produksi Pak. Waduh, lengkap berarti ya. Boleh dong nanti saya kita ngobrol-ngobrol mengetahui tentang seluk-beluk perkopian di sini. Siap. Oke, kita lihat-lihat dulu produksinya. Proses produksi dari kopi Aswaja. Nah, ini agak menggelitik sekali ya. Nama Aswaja ini ternyata asli Wates Jaya. Waduh, keren ya. Dan pengemasan ini masih manual, masih sangat sederhana. Dan justru karena pengemasan yang sederhana ini, akrab sekali di lidah masyarakat Wates Jaya dan sekitarnya. Ini komposisi yang dicampurkan adalah 16 gram gula dan 8 gram kopi. Wah, ini untuk Anda yang hobi kopi agak manis, ini cocok banget ya. Tapi kalau misalnya Anda ingin ngopi dengan komposisi sendiri, bisa juga beli yang belum dicampur dengan gula. Kang Dede, ini sudah berapa lama produksi kayak gini? Produksi sih untuk branding ini baru 1 bulan. Baru 1 bulan? Baru 1 bulan, tapi produk ini ternyata itu riset ya Pak? Iya. Ternyata riset kita sudah terjual ribuan Pak. Ribuan. Untuk seputar Wates Jaya atau sampai keluar? Untuk satu komunitas aja. Satu komunitas aja. Ribuan. Nah, awal mula tercetus kegiatan seperti ini gimana? Awal mulanya saya bersama para perangkat desa, dalam hal ini Desa Wates Jaya gitu Pak. Kita menggali Pak, potensi punya apa sih kita? Iya. Awalnya kayak gitu, punya apa sih kita? Ternyata kita punya kopi. Yang tadinya saya menikmati kopi di kafe-kafe luar. Iya, dan mahal. Dan mahal itu. Nah, ternyata kopi kita bagus. Itu, kopi kita bagus. Kenapa tidak kita angkat? Kan seperti itu. Kenapa tidak kita angkat? Dan siapa yang mengangkatnya? Siapa yang memprosesnya? Dalam hal ini
sedikit kemampuan yang bisa saya aplikasikan di dalam kopi ini ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Iya. Jadilah kopi Aswaja ini. Aswaja. Nah, ribuan itu dalam jangka satu bulan itu ribuan hanya di komunitas NU, Pak. Baru komunitas saja ya. Baru komunitas NU saja. Yang jumlahnya masih terbatas apalagi kan sudah keluar ya. Apalagi, Pak? Apalagi. Nah, ini ngomong-ngomong produksi rumahan kayak gini itu satu rumah ini atau ada beberapa rumah yang ada dua rumah, Pak. Ada dua rumah ada sementara dua. Ya. Ya, sementara ini dua. Ada kemungkinan rumah. Nanti kalau permintaan lebih banyak dikembangkan lagi. Bukan kemungkinan, kayaknya kepastian, Pak. Pasti. Ya. Pasti, ya. Nah, terus kalau ngomong-ngomong ini saya sering lihat kopi bentuknya agak gede-gede agak ini ya, kalau ini kopinya agak kecil, kenapa ini? Ini kebetulan kan kenapa kecil-kecil, satu kopi alam. Kopi alam. Jenisnya masuk robusta. Robusta. Kebetulan setelah diteliti ini jenis kopinya masuk ke jenis bourbon, Pak, namanya. Bourbon. Bisa dijelaskan untuk orang awam kalau bourbon itu kenapa? Bourbon itu kopi yang memang liar, tidak ditanam, dan tidak mengalami pupuk kimia. Oh, dalam kata lain ini bisa juga dikategorikan organik ya? Iya, betul sekali. Waduh, mantap. Nah ini pemirsa, untuk yang suka dengan makanan-makanan yang organik, sekarang kan udah beras organik, kemudian sayuran-sayuran organik juga banyak banget. Dan ini ada kopi organik loh di Wates Jaya. Nah ini apa itu namanya, ramah sekali untuk perut Anda karena memang tidak dicampur dengan kimia. Nah ini sumber ataupun kopi ini berasal dari mana nih? Nah ini area Wates Jaya juga, Pak. Ada baiknya kita ngobrolnya di sana aja, Pak. Biar boleh kita ngeliat-ngeliat ke sana ya? Silahkan, sangat boleh sekali. Siap, pemirsa pasti penasaran karena saya baru ngobrol gini aja udah ngeliatnya penasaran. Tapi sebelum jalan-jalan, ini kopi ini udah dibikinin ini. Mubajir kalau nggak diminum. Waduh, saya akan mencoba untuk ke...